menyongsong kemenangan Islam. Bela Al-Quran membentuk generasi Qurani 554. Peristiwa penistaan Al-Ma'idah 51 menjadi titik awal kesadaran umat untuk bangkit dari keterpurukan dan kelalaian akan adanya musuh yang sudah menghadang di depan mata yang siap menerkam umat ini dari segala arah. Energi Al-Ma'idah 51 yang memicu munculnya spirit 212 ini harus segera dimanfaatkan untuk menyadarkan umat baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan persatuan agar umat ini tidak kehilangan momentumnya. Dewan Dakwah dalam mengoptimalkan momentum ini telah menggariskan program strategis sebagai berikut. 1. Melakukan gerakan wakaf Al-Quran untuk menyelamatkan mushaf Al-Quran yang saat ini 70-80% dikuasai oleh non-muslim. 2. Melanjutkan pembentukan markas-markas Al-Quran sebagai wujud konkret pembentukan generasi Qurani 554 untuk mengawal kebangkitan umat ini agar tetap berjalan di rel yang benar, karena perjuangan ini membutuhkan nafas panjang. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani rattilhu rawil qalb min nafahatihi kalma'i yurwi lahfat al-atshani. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini gathering Qur'anul Karim untuk tahun 2017 sudah usai kita laksanakan. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dukungan yang terkumpul pada malam hari ini, yang manakala kita totalkan semua kira-kira terkumpul 300 juta rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita semua untuk memuliakan Al-Quran, untuk membela agama kita dan memperjuangkan agama kita. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergabung dengan program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia yang kita kenal, capability-nya dalam dunia dakwah ini bahkan bisa dibilang salah satu begawan dakwah Indonesia adalah di bawah lembaga ini, dan saya bangga untuk bergabung bersama Dewan Dakwah Islamiyah dalam rangka membangun generasi Al-Ma'idah 54 ini. Dan semua yang hadir di sini, para tokoh, para asatidz, para ulama, para kiai, muslimin dan muslimat, termasuk agniya, orang-orang kaya dan muhsinin, orang-orang yang dermawan dari kalangan mukminin dan mukminat, saya kira tepat sekali jika kita bergabung bersama program ini. Makanya kita sama-sama setuju kalau Dewan Dakwah Jawa Tengah pertama menggagas adalah Tahfidzul Quran, menggagas menyiapkan da'i-da'i, karena ini adalah program-program strategis. Da'i yang benar-benar mampu menjaga keikhlasannya, da'i yang dia tahu tanda-tanda yang ada di hadapannya. Sebab kalau tidak, dia akan dimakan oleh keadaan. Ini harapan saya selaku Ketua MUI di Kota Solo ini, bahwa insya Allah dengan kehadiran kita ini, dengan ketulusan hati kita, keikhlasan menyumbang apa yang kita miliki, semoga menjadi pembuka pintu kita besok bisa husnul khotimah. Untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini belum ikut di dalam memberikan dukungan terhadap acara ini, bisa langsung menghubungi kepada kami di kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau kepada nomor-nomor HP maupun nomor-nomor rekening sediakan di berbagai tempat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.